kita lebih baik rugi benang, timah dan kail daripada joran kita patah. Aduh. Oke. Guys, kita mulai nih mancing nih. Mancing betok teknik ketul. Dengan menggunakan umpan cilung, guys. Sip. Joran kita nyangkut, guys. Dimakan kita strike nyangkut. Ini kalau kita paksakan, kita bentak, joran kita bisa patah, guys. Sedangkan kita hanya membawa satu joran tegek. Bagaimana cara saya mengatasi joran tegek yang nyangkut? Daripada kita rugi joran tegek kita patah, lebih baik kita rugi kail, benang dan timah, guys. Oke. Pastikan, guys, videonya. Ini caranya, guys, harus kita tarik, guys. Tarik. Kalau kita paksakan kita sini, jolatnya kita bisa patah. Cara narik seperti ini, guys. Ini pandangan kita jangan ke depan, guys, jangan ke depan video tegek atau ke ujung kail, sebab jika terlepas atau lolos itu timah atau kailnya bisa kena muka. Caranya harus samping, guys. Oke, guys, ini caranya, guys. Pas, guys. Berat, guys, pohon acengnya, guys, banyak. Jadi pandangan kita jangan ke depan, samping.
putus guys. Cara ini lebih bagus ketimbang dia lolos atau lepas terus kail timbanya kena muka kita. Kita lebih baik rugi benang, timah dan kail daripada joran rekek kita patah. Karena kalau joran rekek kalau udah patah ini belinya agak susah guys. Kalau nomor 1, 2, 3 masih ada yang jual. Tapi kalau nomor 4 sampai ke bawah, ke 5 ke bawah itu agak sulit guys. Tadi rekek kita nyangkut di mesin. Sekarang nyangkut di kabel listrik guys. Aduh ini parah lagi guys. Oke, biasa. Tarik guys. Oke, ini kita tarik guys. Sama kita tarik guys. Daripada patah. Resiko mancing di pohon eceng dan dekat kampung ada kabel listrik. Seperti itulah cara saya mengatasi joran rekek yang nyangkut ekstrim. Mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua.